Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngobatin temen yang lagi sakit gigi. Ini pakai cara tradisional. Semalam katanya nggak bisa tidur. Oke, seperti apa proses pengobatannya? Tonton videonya ya sampai selesai. Sekarang kita sudah sampai ya di lokasi. Hati-hati ya Allah. Biasanya teman-teman kalau dibawa ke sini insya Allah cocok. Amin. Langsung adem, nggak terasa sakit lagi pulang dari sini. Murid Mas Supriyadi. Muretno. Muretno Supriyadi. Ini katanya sudah 2 hari sakit gigi. Semalam nggak bisa tidur. Ini pakainya apa sih Mas itu? Pakai kecoa ya? Kecoa apa itu? Dapur. Dapur sehat susah nyari ini. Tapi pakai mantra, orang biasa nggak bisa. Yang ada malah tambah gatel-gatel. Mbak ya. Ini pakainya kecoa dapur. Cuma kalau orang biasa tetap nggak bisa, malah gatel-gatel. Few moments later. Nah, ini teman-teman, nih uletnya keluar itu, nih teman-teman, ini dari pori-pori. Ini yang bikin giginya sakit, semalam nggak bisa tidur. Ini karena sudah minum obat, jadi ini ulatnya itu apa keluarnya sedikit teman-teman. Ulatnya ini teman-teman. Ini. Mau tunjukin. Sekarang tinggal dibersihkan. Sudah selesai. Gimana Pak rasanya Pak setelah diobatin? Kerasa memang perbedaan ya Pak. Langsung terasa? Untuk Kak gedor gigi kerasa kerasa, cuman rak kayak mau nih kerasa nih mas. Duduk dikit di lagi Kak gigi. Ya rialah. Langsung adem ya? Adem. Enak. Maksudnya perbedaannya sebelum diobati sama sesudah? Jauh perbedaannya ya. Alhamdulillah. Nanti malam sudah bisa tidurnya ya Pak ya. Mudah-mudahan nggak sakit lagi ya Pak ya. Amin. Ya segitu aja ya teman-teman ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.